guru atur kursine pun cekap patokane pedal kopling Bu. Injak pedal kopling. Cekap pirang maju napa pirang mundur. Pirang maju, tarik malih. Cekap. Nggih. Saniki sabuke dagem Bu. Nggih. Nanti latihan Bapak. Oh, emang wonten waktu luang nih ngentosi Pak dosen nonton Bali 2 minggu lah sisa. Oke, sana lagi. Starterin, kontak putar ke kanan. Oke, sekali lagi, on, menyala, ini AC ini. Perlu jelaskan Bu, nah, sebelum jalan saya jelaskan dari awal. Ini setir posisi ban lurus menghadap ke depan. Ini posisi lurus, pegang setir. Nah, ini diputar malah ke sini, ini posisi lurus. Ini pegang setir sejajar kanan dan kiri. Posisi jam 9, jam 3. Ampun, pegang di atas atau di bawah, tapi tetap kanan dan kiri. Muter ya, nanti estafet muter. Kalau tangan sudah posisi jam 12, jam 6 balik-balik. Kalau kurang puter balik. Nah, kalau jenengan mau lanjut muter di perempatan, tangan kiri lepas, kalau mau belok kiri tangan kanan puter lanjut. Kalau mau belok ke kanan di perempatan, tangan kanan lepas, tangan kiri lanjut, sehingga tangannya tidak hilang. Posisi tetap kanan dan kiri. Pegang sirene enggak usah terlalu kenceng, relax mawon. Terus klakson nggih, klakson dipencet jangan dipukul. Pencet mawon. Oke, terus tuas di depan kemudi sebelah kanan, ini tuas untuk hidup lampu. Dorong ke atas, riting kiri. Tek lagi, dorong atas. Teknya riting kiri, tarik ke bawah sampai bunyi tek, dereng bunyi, tarik ke bawah, niko kiri, tengah mati, bawah lagi kanan, dorong setengah mati. Ya, riting dipakai setiap kali kita mau belok atau mau mendahului, tapi sebelum belok lihat spion dulu. Belok kiri lihat spion kiri, belok kanan lihat spion kanan. Pastikan di belakang kita dalam keadaan kosong. Kalau masih rame, tahan posisi lurus. Sudah kosong, baru belok. Riting sebelum belok dipasang 100 meter kurang lebih sebelum tikungan. Jangan pasang riting mendadak. Terus ujung tuas riting jenengan putar ke kanan, putar sekali. Ke kanan nih, ke atas. Ke atas. Sekali itu lampu kecil atau lampu kota, putar 2 kali lampu besar jarak pendek. Nah, lampu kota dipakai sore menjelang malam, jalan berkabut atau dalam keadaan hujan. Kalau lampu besar jarak pendek dipakai kalau pas gelap atau malam hari. Terus ditekan maju, ditekan maju, ditekan maju. Nah, ini lampu besar jarak jauh. Ini dipakai kalau pas dengan jalan di kegelapan, sepi, sendirian, tenggangan, tidak ada lawan arah. Kita pakai lampu jarak jauh, kita bisa melihat lampu jarak jalan lebih jauh. Tapi kalau pas simpangan atau dengan pas jalan di dalam kota atau jalannya rame, dengan matikan lampu jarak jauh, tarik ke atas. Ya, lampu jarak jauh mati, putar ke belakang 2 kali, semua lampu mati. Terus jari tengah dengan tarik tuas ke arah kemudi, tarik ke arah kemudi nggih, tarik ya, nyala lepas mati, tarik malih nyala lepas mati. Itu lampu dim atau lampu tembak, dipakai kalau pas kita minta jalan duluan, ada mobil yang menghalangi jalan, atau kita nyapa teman yang berlawanan arah. Dari jauh kelihatan lampu menyala.
Jadi dengan tarik sekali atau dua kali. Ya. Ya. Oke. Terus sebelah kiri ini tuas untuk wiper, nggak usah dipraktekkan, nanti dipakai dalam kondisi hujan. Kalau jenengan jalan kok hujan baru gerimis, tarik sekali, bergerak, berhenti. Tarik dua kali, bergerak nih, ke bawah tuh, katus lampu riting ya. Katus lampu riting. Terus tarik tiga kali, wiper akan bergerak cepat. Nah ini untuk mengeluarkan air, kayak lampu dim, tarik ke arah kemudi. Nanti airnya nyemprot ke atas. Nah terus kalau wiper di belakang, jenengan putar ini ya kan. Nah ini putar ke depan, itu wiper belakang akan bergerak. Untuk mobil jenis keluaran Jepang semuanya sama. Sebelah kiri wiper, sebelah kanan lampu. Kalau yang model jenis Eropa ada yang kebalik, yang kanan wiper, yang kiri lampu. Selanjutnya saklar atau tombol segitiga merah. Ini saklar lampu hazard. Ini dipakai dalam keadaan darurat, pecah ban, mogok di tengah jalan, atau kita parkir di pinggir jalan kondisinya gelap, jadi kelihatan dari jauh ada mobil sedang berhenti. Atau jenengan mau nyebrang di perempatan lurus, jalannya rame, jenengan hati-hati pelan-pelan, 4 lampu riting menyala. Kelihatan kita dalam keadaan pelan, pencet lagi mati. Yang ini AC, sebelah kanannya ini blower. Kalau kurang kenceng jangan putar ke kanan, kalau terlalu kenceng balik ke kiri. Yang sebelah kiri yang lingkaran biru ini temperaturnya kurang dingin, jangan putar ke kanan, terlalu dingin balik ke kiri. Nah ini semua mobil intinya sama, bedanya ada yang menggunakan potensio, ada yang menggunakan tuas, ada yang menggunakan tombol. Selanjutnya di bawah di lantai ada 3 buah pedal. Pedal sebelah kanan pedal gas, pedal kiri rem, tengah yang tengah rem, yang kiri kopling. Nah, sekarang jenengan coba ngegas pelan-pelan sampai jarum gas bergerak di RPM 2. Gas sedikit stabilkan di RPM 2. Ini ketik-ketik mau dirasakan. Gas tambah pelan, stabilkan di garis 2. Gas tambah gede. Tahan, kurangi gas. Gas balik, kirangi gas ya, pun sakit merasakan. Sekarang pindah ke pedal rem, kaki kanan injak rem pelan-pelan, lepas rem lagi pelan, lepas ya, lepas. Jadi ngerem itu dua kali bu, pertama untuk mengurangi kecepatan, yang kedua untuk menghentikan. Jangan ngerem sekali langsung berhenti, berhentinya ada hentakan di belakang juga kaget. Jadi kalau misalnya masih banter, ya dengan rem pertama pelan-pelan untuk mengurangi kecepatan. Setelah pelan sudah dekat dengan di depan kita, remnya lepas dulu, injak lagi lebih tipis sehingga berhentinya lebih halus. Nah, kaki kanan ini untuk dua pedal, pedal gas dan pedal rem. Kalau jenengan ngegas, remnya dilepas. Kalau jenengan ngerem, gasnya dilepas. Jadi kaki kanan gantian dua pedal. Terus misalnya ngerem kan, okay. Niku koplingnya diinjak berhenti. Dalam keadaan kita mau berhenti, koplingnya diinjak. Tapi kalau masih lancar, untuk mengurangi kecepatan, tidak usah injak kopling. Rem awal. Nah, terus lanjut pedal yang paling kiri. Nah, pedal kopling, coping jenengan langsung injak mentok full, injak kopling full sampai natap lantai, sampai tidak bisa diinjak lagi. Ngangkat koplingnya pelan, tahan setengah. Kalau mobil sudah jalan lancar, angkat lagi, baru dilepas. Oke, ulangi lagi, kopling mentok full,
angkat pelan, tahan setengah, angkat lagi, angkat lagi, angkat lagi, lanjut, baru dilepas. Ulangi lagi, kopling mentok full. Timpuk ya. Oke, angkat pelan, tahan setengah, injek lagi pol, angkat lagi pelan, tahan, injek lagi pol, angkat lagi pelan, tahan setengah, angkat lagi, lanjut, angkat lagi, baru dilepas. Ya. Oke, jadi injek kopling sampai mentok, sampai nggak bisa diinjek lagi, tapi ngangkat koplingnya pelan, tahan dulu posisi setengah, setengah itu jalan mobil melundung. Nah, kalau sudah jalannya lancar, angkat lagi, baru dilepas. Kalau masih macet, injek lagi mentok, angkat lagi setengah, injek lagi mentok. Kalau macet, pelan. Kalau macet. Jalannya lagi macet, dengan ngangkat koplingnya cukup setengah saja, terus diinjek lagi. Jadi jangan sampai dilepas. Awalan jalan dan kondisi jalan macet, cukup menggunakan setengah kopling. Jadi kalau sudah jalannya lancar, angkat kopling lagi, baru dilepas. Nah, kaki kiri ini khusus untuk pedal kopling, tidak boleh buat ngerem, walaupun bisa. Tiga pedal, semua mobil manual sama. Terus dilanjut, yang ini tongkat giginya 1-5 untuk jalan maju, R untuk jalan mundur. Posisi gigi 0 atau netral, tongkat berada di tengah-tengah antara 3 dan 4. Digeser ke kiri antara 1 dan 2, dilepas kembali antara 3 dan 4. Digeser ke kanan antara 5 dan R, dilepas kembali antara 3 dan 4. Berarti titik netral tongkat berada di tengah-tengah antara 3 dan 4. Bisa digeser kiri, lepas kembali netral, digeser kanan, lepas kembali netral. Jadi posisi netral tongkat bisa digeser kanan, bisa digeser kiri. Nah, nanti setiap kali jenengan mau nyetater, cek dulu tongkat dalam keadaan netral, baru di starter. Nah, sekarang langsung dipraktekan. Koplingnya injak mentok, upper setunggal, kiri ke depan, 2, tarik 2 kali ke belakang, 3, dorong sekali, lepas, dorong ke depan, 4, tarik lurus 2 kali ke belakang, 5, depan sekali, geser kanan, dorong ke depan, 4, belakang sekali, lepas, tarik ke belakang, 3, dorong lurus 2 kali ke depan, 2, belakang sekali, geser kiri, tarik belakang, 1, tahan di kiri, dorong ke depan, netral, tarik sekali, R, geser kanan, tarik ke belakang, netral, depan sekali. Ulangi mali, hopper tunggal, kiri ke depan, pandangan ke depan, hopper 2, 3, 4, 5, 4, tengah ke belakang, 3, 2, 1, netral, R, netral. Oke, ulangi mali. Ulangi mali, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, kiri belakang, 1. Nah, ini tiga, Pak. Satu, jenengan tahan di kiri. Tahan di kiri, tetap dorong maju. Netral, tarik sekali. Jadi kalau posisi tengah nggak ditahan kiri, otomatis ke tengah. Kalau kita dorong dari tengah ke depan, masuknya 3. Jadi 1 dan 2 ada di sebelah kiri, 3 dan 4 ada di tengah-tengah, 5 dan R berada di sebelah kanan. Jadi posisi tengah tongkat otomatis netral. Oke, ini tongkat.
Opening kali, oper satu, dua, tiga, tiga, empat, lima, empat, tiga, dua, satu, netral, R, netral, E, ane, tongkat, gigi, mobil, manual, sama semua. Impun netral, kopling, ijali, motor nopo-nopo. Selanjutnya, tongkat hand rem atau hand rem dipakai pada saat kita berhenti mobil ditinggal pasang rem tangan atau kita berhenti macet di tanjakan pasang rem tangan. Rem tangan atau hand rem menyala lampu indikator di dashboard P parkir menyala berarti hand remnya masih terpasang. Kalau kita mau jalan kita lepas hand rem, pencet tombolnya, tarik ke atas sampai kuncinya lepas, baru ditekan ke bawah sampai lampunya padam. Kalau lampunya padam berarti kan sudah netral, siap jalan. Putar terkunci. Kalau kita mau tinggal ya dengan tarik mawon, lampu parkir menyala. Nah sekarang ini tidak terlihat ini angge P. Nah sana ini copi dengan Pak Icali pencet, pencet tarik ke atas sampai lepas tekan ke bawah. Nah, lampunya pada. Kalau mau ditinggal dengan tarik mawon, terus jangan dipencet. Kalau dipencet kan balik malik. Lepas pencet, tarik ke atas dulu, tekan ke bawah. Kalau mau ditinggal tarik saja rem-nya. Lampu sudah menyala berarti hand rem sudah terpasang, ban sudah terkunci. Jadi kalau mobil ditinggal jalanin aja, mobil tidak melorot. Selanjutnya saklar atau tombol yang berada di pintu itu tombol power window atau untuk membuka kaca jendela. Ya, itu ada depan, kanan dan kiri, ada belakang, kanan dan kiri. Nah, itu yang paling belakang. Nah, yang paling belakang bu, nah, itu ada central locknya. Nah, itu kalau bawa anak-anak kadang mainan bukan nutup, takutnya kepala atau tangannya keluar, bahaya. Dengan lock dari situ, pencet itu. Ini sebelah kiri, depan, belakang, kanan kiri nggak bisa. Tapi kalau dipencet, nah ini ku kunci. Tadi ini sudah kunci. Kunci. Nah, sekarang di netralkan, pencet sebelah kiri. Nah, ini yang belakang sudah bisa. Terus di belakang bawah jok paling belakang. Di jok belakang jangan lihat saja ada tuas gambar pompa di belakang pojok kanan biasanya mawon bu mboten bawah anda kelihatan ada tuas putih gambar pompa niku tuas untuk membuka tutup tangki bensin. Kalau jenengan mau ngisi bensin tinggal tarik mawon, nanti tutupnya akan terbuka. Nah, tutup, tutupnya berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Jenengan lihat di indikator full meter dashboard itu, niku ada gambar pompa, selang dan segitiga. Segitiganya menghadap ke kiri, berarti tutupnya berada di sebelah kiri. Kalau segitiganya menghadap ke kanan, berarti tutupnya berada di sebelah kanan. Panjenengan nggak usah turun lihat tutupnya, cukup lihat di indikator full meternya itu. Terus nanti kalau jenengan mau transaksi pembayaran, tinggal buka kacanya saja, nggak usah sampai turun. Nah kadang ada yang salah suruh putar balik karena berhentinya salah karena nggak tahu tutupnya di kiri atau di kanan. Sebenarnya kita nggak usah lihat
burun tapi sudah bisa diketahui dari tombolnya. Ada indikator pada voltmeternya. Selanjutnya saklar yang mirror. Nah, itu untuk ngatur kaca spion kurang masuk, kurang keluar, kurang naik atau kurang turun. Dengan tinggal pencet tanda panahnya. Ada panah keluar, panah masuk, ada panah naik dan panah turun. Nah, untuk mengatur spion kanan dan spion kiri, di atasnya ada tombol R dan L-nya untuk kanan dan kirinya. Terus di sebelahnya ada tombol gambar spion, yaitu tombol restrict. Kalau jenengan parkir mepet dengan tembok, jenengan tutup pencet mawon. Coba sekali. Nah, spion akan tertutup, pencet pindah mawon. Set. Boleh cari. Pencet mawon. Tertutup. Nah, kalau misalnya jenengan mau jalan, pencet mali, pindah akan terbuka. Atau jenengan pas parkir di pinggir jalan, sebelum jenengan tinggal, jenengan tutup dulu spionnya. Karena kalau nanti terbuka, karena spion mobil-mobil baru ini panjang, takutnya nanti kesenggol, atau nanti ada yang menutup secara manual, tukang parkir atau orang nutup tapi secara manual, kalau sudah restrek ini akan menyebabkan cepat terjadinya kerusakan. Karena ini sudah sistemnya elektrik. Jadi jenengan sebelum tinggal pencet begin tombolnya biar spionnya tertutup secara elektrik. Nah, nanti kalau mau jalan pencet mali. Nah, ini semua panel lampu, panel kelistrikan, tombol atau saklarnya setiap mobil sama. Nah, sekarang kita praktek langsung jalan, Bu. Nah, coba. Gak usah takut, santai saja, ikutin aba-aba saya, Bu. Nanti kayak bapak langsung lancar. Handlenya dilepas, rem tangannya dilepas dulu. Rem tangan. Oke, pencet tombolnya. Oke, pencet, tarik dulu ke atas, tekan ke bawah sampai lampunya padam. Oke, sekarang coba jalan maju sedikit mendekati motor depan. Tidak usah menggunakan gas, cukup menggunakan kopling. Sekarang kopling full mentok. Operan 1. Kiri ke depan. Oke. Kaki kiri angkat sedikit, sedikit sampai mobil yang lundung, terus diinjak lagi. Kaki kiri angkat dikit, injak lagi. Enggak apa-apa. Kopling injak mentok, sekarang rem. Rem lepas. Kopling angkat pelan. Rem mali enggak apa-apa. Saniki kopling mentok full. Operkan R. Netral, geser kanan, tarik belakang. Rem lepas. Kopling angkat pelan. Kaki kiri angkat dikit. Angkat mali. Rasakan lundung. Angkat mali. Kanan kiri aman. Terus mundur mali. Kopling injak full, rem. Mundur mali, mundur mali, kopling angkat mali ketik, dikira dia nanjak ketik, mundur, kopling injak full, rem. Nah, sudah bisa merasakan nih, tadi kopling mentok full, oper tunggal, kita langsung maju, bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semangat pasti bisa. Saat ini putar ke kiri, Bu. Kita langsung keluar. Kalau di depan kita kan ada sepeda motor, jaraknya mepet. Sebelum jalan jenengan putar dulu setirnya ke kiri. 360 derajat. 360 begini, Pak. Mali, Bu. Terus satu kali putaran. Mali, terus. Nah, niku. Pun cekap, makanya sakit maju. Main kopling angkat gede. Kopling mentok full. Rem pelan. Angkat mali gede. Kopling angkat pelan. Kopling full, rem. Nah, saat ini kembali kanan ke posisi semula. Balik 360 derajat. Kanan balik. Nah, saat ini dikanankan. Luruskan dengan aspal. Cukup tahan. Oke, tahan sekiranya cukup. Kopling
angkat gede. Kopling angkat mali. Ya. Angkat mali, maju. Angkat mali. Kopling angkat mali. Ini pelan, ini angkat mali. Kopling injak full. Rem. Remnya lepas. Maju mali. Kopling angkat mali. Angkat mali. Kopling full. Rem pelan. Nah, ini kimpun lurus, kembalikan setir lurus. Maju mali. Remnya lepas. Kopling injak full. Rem mali. Sip. Nah, sana ini operkan R lagi. Netral, kanan ke belakang. Remnya lepas, kopling angkat ke ding. Angkat mali, mundur. Oke, mundur lagi. Terus, mundur. Oke, kopling injak full, rem pelan. Ya, remnya lepas, mundur lagi. Terus, lurus. Kopling injak lagi full. Rem pelan. Nah, ini sudah mulai merasakan. Remnya lepas, saniki oper setunggal. Maju, kiri, maju. Remnya lepas. Kita langsung nyebrang. Riting pasang ke kiri, dorong ke atas, nunggu di depan kosong, kita maju kedik-kedik. Kopling angkat kedik. Ya. Angkat lagi. Kopling angkat mali, kopling mali full. Di depan kali belakang nggih, gitu. Makanya majeng kosong jadi gitu, nyebrang sepali, makanya lirik kiri kosong lanjut ke kiri. Remnya lepas, kopling angkat kedik. Nah, depan mulai tenang. Kopling angkat kedik, lurus dia menawan lepas, lurus mundur, kopling injak full. Nah, remnya lepas, setelah ini yang masuk. Kiri kosong, ya serong, lurus ke tengah, teman-teman apa bu? Pamit bu, lurus, gas tambah gedik, gas nambah, gas, gas gedik, kopling lahan din, teman-teman apa? Terus gas nambah mali, set, kopling injak full, set, operkan dua, tarik dua kali ke belakang, angkat kaki kiri pelan, angkat kaki kiri, angkat mali, gas nambah. Terus, nah saat ini kopling angkat, body cali, kasih nambah, setir lurus. Langsung ya, bisa bu. Kopling angkat, body cali, terus, kasih tambah mali. Terus, kopling full mentok, oper tiga. Dorong, lepas, dorong ke depan. Angkat kaki kiri, angkat mali, kasih nambah, terus tambah gas, masuk, terus, terus bawang, gas tambah mali, lurus, masuk kanan kedik. Langsung punya nyali di jalan. Allah Akbar, ya Allah. Lurus, masuk nanti lewat simpang 7. Lurus, gas tambah kedik, lampu hijau. Ya. Oke, masuk. Gas tambah dikit lagi. Oke, lurus. Nah, saat ini gasnya kirangi. Riting pasang kiri, sekarang dorong ke atas ya. Remnya pelan-pelan. Injek kopling ya Pak? Oke, sana ini kopling mentok full. Memperkali bu. Kopling mentok, belakang, geser kiri, tarik belakang. Remi cali. Nah, sana ini jenengan lirik sepion kiri kosong. Lurusin, belok, puter, setir ke kiri. Kiri lagi, remi cali.
angkat kelas, tertahan dulu sampai mobil belok lurus. Oh. Kopling angkat. Kalau mobil sudah lurus, setir diluruskan. Terus gas nambah pelan. Oke, terus gas nambah. Lanjut, Pak. Oke, putar ke kanan. Oke, kanan, lihat spion kanan, terus masuk. Gas tambah gede. Tahan kanan lagi. Tahan. Mengalihkan diri. Lurus. Nah, masuk. Ya. Sekarang retail pasang kiri. Dorong ke atas. Lirik sepion ke kiri. Nah, oke, tahan. Jadi gas tambah gede. Gas tambah balik. Oke, tahan. Gas tambah lagi, masuk, terus, oke, lurus, lancar, lurus, nah, lurus mawon, mau, nah, mau mobil mau masuk lajur kita dim mawon, nah, posisi tetap lurus dan jenengan banting kiri, lirik spion kirinya dulu, gas kurangi. Intinya lurus ya. Oke, lurus mawon. Sebelum geser, cek belakang kosong baru geser. Angkat terus lurus. Gas kurangi lagi. Mantap, lurus. Koplingnya injak full. Koplingnya mentok, lurus. Oke, kaki kiri angkat balik, koplingnya angkat. Rem lepas, kasih nambah. Tambah gas. Lurus, masuk. Nah, saat ini udah bengong, koplingnya jok full mentok, gasnya lepas, operkan tiga, tengah ke depan, bun, lurus, masuk, ini dik, masuk lurus, kopling angkat balik, gasnya nambah kedik, lurus, nambah gas, menyesuaikan ya. Oke, saling menyesuaikan yang penting jenengan masih di dalam garis marka. Lurus, masuk. Kanan lagi. Lurus, masuk. Lurus nggak sejajar. Jalan itu kadang belok sedikit dengan berhenti. Riting pasang kiri bu. Kadang miring kiri, miring kanan. Oke. Gas lepas, lampu merah. Rem pelan, kopling mentok full. Ya, remnya tipis-tipis. Ya, remnya lepas dulu. Nanti deketi motor depan, rem tipis lagi. Netralkan dulu, kopling mentok full, netralkan. Pas jenengan berhenti di bangjo, di depan banyak kendaraan, jenengan masih bisa ngelihat ban motor di depan, jarak masih aman bu. Bannya motor di depan kita, bagian belakang masih bisa dilihat. Mobil, becak atau sepeda, pokoknya ban masih bisa dilihat. Sekarang siap, kopling upper satu, ya, koplingnya full. Ya, remnya lepas, kopling angkat dikit, siap-siap, angkat dikit lagi,
rem lepas benten napa-napa, angkat dikit, asal kopling angkat dikit benten loro, tahan. Setengah kopling makanya benten loro. Kopling nahan, gas nambah kedik. Tambah gas kedik. Tahan. Gas nambah kedik malih. Kopling nahan aman kok. Gas nambah kedik, alus jalane. Nah, makanya pun lurus, koplingnya injak full, oper 2 langsung mentok, tarik 2 kali, pun setirnya luruskan, kopling angkat, kasih nambah, lurus, masuk, kopling angkat lagi, lepas, nah, lancar, lurus, masuk, oke, lurus, masuk. Nah, saat ini pun belum koplingnya injak full mentok, gasnya lepas, oper 3. Oke, kopling angkat pelan, gasnya nambah kedik, luruskan. Oke, lurus, stay lurus, kopling angkat lepas pun lancar. Oke, masuk lurus. Kopling. Gas lepas ya, sekarang kopling mentok full. Lampu merah, operkan 1. Oh, 2 wis ijo. Oke, ijo masih jalan kuat. Kopling angkat kedik, remnya lepas. Angkat koplingnya pelan. Gasnya nambah. Tambah gas lagi. Lurus, masuk. Nah, kalau misalnya markanya terputus-putus, jaringan boleh kanan, nyalip kanan, belok kanan, tapi kalau markanya lurus membujur tidak terputus, dilarang melebihi garis. Jadi tetap di dalam garis marka. Ya lurus, sekarang mung koplingnya injak full malih. Set. Oper 3. Dorong lepas, dorong. Angkat kaki kiri pelan. Lurus. Gas tambah kedik. Lurus. Masuk. Nanti udah 3-4 kali latihan di rumah udah berani nyoba. Terus susah ya ternyata. Pertama tuh yang penting noto hati berani di jalan. Nanti 2-3 kali yuk pun biasa. Aku sebetulnya tantangan takut. Nah, nanti bangco depan, belok ke kiri, gas kurangi, rem pelan. Rem, gimana cendera, agak panjang. Nah, rem, berhenti, rem pelan-pelan. Kopling mentok full. Terus. Belum saya injek remnya. Rem lagi. Ya? Remnya lepas, tipis lagi. Sip. Operkan 1, netral, kiri, ke depan. Remnya lepas, angkat kopling sedikit, maju, ini agak naja. Dengan main setengah kopling, getar halus, ditahan, cekap. Main rem, numpami mande, kopling nahan, maju. Riting dagem kiri. Riting, pasang kiri, kiri ke atas. Gas nambah gede. Nah, hijau, terus ke merah lagi. Latihan mandek posisi bang Joni nanja. Tapi tetap injek gas nih. Mange, buatan usaha gas lepas. Kan ini kopling full. Nah, kopling mentok pun setunggal masih. Masih 1. Oke, rem pelan dulu. Berhenti. Nah, rem tetap diinjek bu karena posisinya nanja. Oh. Jangan lepas rem. Kopling angkat dulu dikit sampai ada getar, halus ditahan. Kaki kiri angkat kembali. Baru lepas rem. Nanti kalau hijau jalan baru lepas rem. Oh. Kopling angkat dulu. Koplingnya angkat dikit lagi. Cukup tahan nih. Tahan. Oke, remnya lepas. Pun remnya lepas. Koplingnya ampun dicali nih. Kopling dicali malah mati. Oke, kopling angkat kedik. Tahan. Remnya lepas. Nih, kasih nambah. Nih, kasih tambah. Tapi kopling nahan dulu. Nih, tambah balik kasih. Tambah balik kasih. Ditahan mawon. Ini udah kenapa mawon. Ditambah tapi ditahan. Jangan dikurangi. Tambah kedik, tahan. Nanti dikurangi kan jendul-jendul. Gas nambah. Ditahan. Koplingnya injak mentok. Oper 2. Kiri belakang. Angkat kaki kiri.
angkat kaki kirinya. Gasnya nambah. Tambah gas mali, lurus. Gas mali, masuk. Gas mali. Koplingnya cepul dan menu open 3. Dorong lepas, dorong ke depan. Bon, lurus, stay lurus, kopling angkat mali. Angkat kopling, gasnya nambah. Luruskan. Kopling angkat, bon dicali. Masuk lurus. Lurus, gas tambah keding. Gas kurangi, kurangi gas. Oke. Ada perempatan. Ini perempatan ya. Oh. Oke, lurus. Siapa tahu ada yang kelonong. Terus. Rem pelan. Sekarang koplingin cek mentok. Rem yang kedua tipis-tipis. Ya, berhenti nih. Harus netralkan dulu. Niki siap kopling mentok full loper setunggal di reme cali kopling angkat kedik tahan gas nambah kedik gas tambah mali kopling injak full mentok loper kali. Oke, angkat pelan gas kedik rem lepas, putar kiri mani, tahan cukup, kembalikan ke kanan, kiri kedik, lurus, gas nambah kedik, masuk, gas tambah mali, lurus, masuk. Saya khawatir kalau apa jenengan lirik kanan garisnya masih kelihatan aman. Walaupun jenengan belok kiri, tetap di dalam garis, jadi pas simpangan ya aman, masih longgar. Gas tambah lagi, lurus, masuk. Ya, gas kurangi, masuk, lurus. Lurus, masuk. Lurus. Masuk, lurus. Kurangi pertigaan klakson mawar ya lurus kosong masuk gas kurangi perempatan terus kopling ya bon lancar gas tambah mali masuk. Kurangi rem lepas, gas tambah mali, masuk. Oke.
tok sekarang. Rating kiri, remnya injak pelan, koplingnya mentok full, kopling full, rem pelan, oper setengah, rem cali kiri aja, macet, kopling angkat setengah, maju mali, kopling injak full mali. Angkat kopling mali, gas ketik, kopling injak mali full, nah, masuk garis mata nopo apa masuk, nah, kopling full, nah, ya, rem pelan, tipis ya, netralkan dulu, ya. Habis ini hijau ya, dengan kopling siap angkat seketik di posisi ketat, ditahan ini remi cali, kopling angkat pelan, masuk kasih nambah ketik, gas tambah, kopling pun langsung oper kali. Oke, kopling angkat, putar ke kiri, tahan juga, putar mali, tahan, kembali kanan, tahan din, gas tambah mali, nah, sip, luruskan, ya enak bu, mulai pede, lurus, masuk, kopling injak full, oper tiga, dorong lepas dorong. Angkat kaki kiri pelan, luruskan, masuk. Marka enggak, kalau satu arah untuk mobil, terus garis markanya putus-putus, jangan boleh kanan. Karena kirinya buat parkir. Lurus, masuk. Gas kurangi, perempatan menorong, rem pelan. Tapi saya ngecek kopling ya? Nggak usah, kalau masih gak lancar usah. Nah, nanti kalau udah lewat perempatan kok kosong, gas mali. Tapi kok masih rame, jangan rem mali, kopling ngoper kali. Jadi tergantung perempatannya rame nopo sepi nanti. Nah, saya ini riting kanan, gas kurangi. Nah, nanti latihan parkir masuk ke posisi seperti tadi. Ya, rem pelan, kopling injek mentok, kopling mentok, remnya tipis-tipis, butuh nusapan, butuh nopo-nopo, ada belok setelah motor merah, putar ke kanan, remnya lepas, koplingnya injek full, kanan, masuk, balik kiri, sampai posisi lurus, remnya lepas, sampai posisi kan lurus, lurus, kopling full rem, nah, setelah lurus, saniki main berhenti, operkan R netral, besar kanan, tarik belakang. Nah, badai mundur, masuk ke posisi semula, ke teras. Jenengan mirsani spion kanan, bodi mobil sebelah kanan pun sejajar kali mesin cuci. Jenengan putar ke kanan, satu kali putaran. Terus, mari, tahan, kopling angkat pelan, mundur pelan, ditahan mawon, mundur. Putar ke kanan, kopling injak mali, seperti tahan, mantos mendekati ujung tembok sebelah kanan, kopling full, rem, rem, kopling mentok lain bu, kopling full, remnya lepas dulu, pin mundur maju, nah mangke ngentos sih, sing kanan itu, saya kembalikan kiri, sini sana terus putar kiri, nah ini putar kiri mali, sampai ujung temboknya kelihatan. Belakang terus kiri juga mobil sudah ada celah aman. Kanan bu, balik kanan rem. Cukup. Kopling angkat. Angkat pelan. Tahan. Terus. Angkat. Oke, kembali kanan. Kembali kanan. Oke. Masuk. Oke. Terus. Nah, sana ke kiri. Kiri kata. Kiri maling. Tahan rem. Angkat kopling gede. Oke,
kembalikan ke kanan. Posisi lurus, rem dilepas, pun lepas, tarik ke atas, tarik, pun nyala, tinggi pun netral, koplingnya cale, untuk nopo-nopo. Saat deringnya matikan mesin, AC nya pecah riye, nol, sini nol, nol, lembe pecah mesin. Nah, pertama kali Bu sudah mengenal jalan raya, rame, simpangan, sudah nggak ada rasa takut. Besok jam berikutnya tinggal lancar ke. Ngatur jam malih untuk selajengi.